Polda Metro Jaya memaparkan alasan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan menyampaikan penangkapan Baraja tak sekedar didasari aksi konvoi khilafah yang digelar di Cawang, Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei lalu. Salam NKRI harga mati. Partai politik yang suka teriak-teriak, NKRI harga mati, NKRI harga mati. Kalau udah jadi mah, malam-malam naikin harga, bikin rakyat pengen mati. Kami anti khilafah, anti radikal. Pret, lu mau bukan anti khilafah, anti radikal. Lu tahu umat muslim paling banyak, lu gak mau kedudukan lu digeser sama umat muslim. Ya Allah, kagak ada itu isu khilafah lah, apa kagak ada. Yang ada lu baik ketakutan. Aku khilafah, khilafah itu hukum Islam.